Berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Vivo ya. Nah, jadi ketuk dua kali untuk mematikan ataupun menyalakan layar. Jadi nggak perlu pakai tombol power lagi. Nah, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian cari di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini pilih di bagian gerakan pintar. Nah, ini dia hidupkan atau matikan layar pintar, kalian klik. Kemudian yang ini kalian aktifkan, ketuk dua kali untuk membangunkan, kalian aktifkan di sini. Kemudian yang ini ketuk dua kali untuk mematikan, kalian aktifkan juga. Nah, selanjutnya sekarang kita coba praktekkan. Nah, jadi kalian ketuk dua kali di bagian layar kosong. Nah, maka layarnya akan mati. Kemudian ketuk dua kali lagi, maka layarnya akan menyala ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, silahkan kalian coba saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.